kamu bisa berdiri lagi. Mataku tertuju pada sosok makhluk indah, kulit hitam manis, bibir warna merah jambu, membuat jantungku pada cermin yang ada dekatku. Ku coba pastikan apa ku sudah pantas mendapatkan dia jadi kekasihku. Tuhan tolong aku untuk memudahkan jalanku, meyakinkan aku, oh God, bisa menyihir diri. Semua sudah ku sempurnakan, dari rambut ke ujung kaki, untuk dapat perhatiannya hingga ku mati. Ya, ya. Tetap saja dia cuek, modal ada ganteng, ia wangi, terus apa lagi? Coba cari tahu apa yang dia suka, tak peduli mas. Harus jadi yang lain, asal aku bisa dapatkan dia. Tuhan tolong aku untuk memudahkan jalanku, meyakinkan aku ada bisa menyihir diri. Loncat semua yuk. Semua sudah surprise, karena di ini talkshow selalu ada surprise ya, Jeng. Ya, kita ajak senam mulut dulu teman-teman di sini, Jeng. Ini ada nama siper nih. Oke. Okay. Oh iya nih si Ujang ini. Hei, bro, apa kabar? Tuh. Sehat ya? Baik ya. Semua lagu The Massive kamu tahu, apa ya? Dari luar biasa. Kepala, ujung kaki. Luar biasa. Sekarang ini nyanyi dulu. Ini anak ini kemana-mana ada terus ya? Umur 6 tahun ya kalau enggak salah. 4 atau 5 tahun. Sekarang 4 tahun. Udah berapa? Dari segini sekarang udah gede. 4 tahun sekarang udah 60 tahun ya. Luar biasa ya. Sekarang 12 tahun. 8 tahun mengikuti The Massive. Ya, wow. Luar biasa sekali. Kalau begitu ajak senam mulut dulu, Jay. Kita senam mulut. Kita senam mulut dulu. Pahit. Kali ini ada surprise buat Karina ya. Mudah-mudahan surprise-nya tidak gagal. Karena biasanya sih surprise saya gagal. Tapi ya gak apa-apa. Namanya juga usaha. Silakan.
Makasih Kang Sule. Sama-sama. Isinya bukan kecoa terbang kan? Enggak dong, aku juga takut sama kecoa. Pernah dikencingin sampai jeding. Wow, aku jadi Miss Universe. Katanya Karina ingin menjadi Miss Universe, ya. Benar? Benar. Cocok gak aku? Cocok banget. Perwakilan Indonesia luar biasa. Kenapa sih kamu pengen jadi itu? Ya karena tujuannya pengen ngebawa nama Indonesia harum di mata dunia. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan cita-citanya terlaksana ya. Amin, jadi, ya Rabbal Alamin. Tidak sekarang, mungkin tahun depan. Amin. Insya Allah, karena ucapan adalah doa. Selalu kita ucapkan selalu akan menjadi sesuatu nantinya ya. Oke, kalau begitu saya mau coba, misalkan ini perwakilan dari Indonesia ya. Oke, saya jurinya di sini nih. Misalnya. Inilah dia. Serta selanjutnya dari Indonesia, ladies and gentlemen. Kalau dadanya Miss tuh gitu. Beda ya? Beda. Bukannya ya. Begini? Iya, ya gitu tapi susah. Jalannya gini. Nah, gitu. Coba sekarang misalkan saya perwakilan dari Indonesia mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oh, speech. Ya. Apa panjang banget Indonesia banyak banget budayanya. Dikit aja. Oke, Indonesia memiliki berapa puluh ribu pulau gitu. 35.000 berapa ada gitu, pulau kecil. Sekian segitulah kalau. Ya. Persiapannya masih tumpul banget jadinya belum. Oke, kalau gitu atau enggak saya yang ngomong kamu yang. Iya. Ladies and gentlemen, I want to thank to you for coming is here. My name is Karina. Makanan kesukaanku adalah karedok. Dan favorit aku adalah kaseto. Terima kasih yang sudah mendukung saya di ajang Miss Universe ya. Tolong bantu saya, tolong dukung saya, semoga saya menang. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, Karina sudah, berarti sekarang ada The Massive. Ini ada surprise buat Masif, tapi sebelumnya saya mau melihat dulu tayangan berikut ini. Ini pas kenal tuh pertama kali kenal, pas pertama kali bentuk band itu. Luar biasa. Jadi, apa gara-garanya? Mamaku beli sayur kan di situ. Ketemu sama mamanya Ray lagi beli sayur juga. Terus bilang, "Tuh si anakku lagi nyari pemain bass." Oh, tuh anakku bisa main bass gitu. Akhirnya dikenalin gitu. Jadi berawal dari tukang sayur itu. Hebat, yang berjasa itu tukang sayur. Bener loh. Bener. Coba kalau gak ada tukang sayur itu, mamah-mamah mereka tidak akan ketemu. Ya. Betul. Tukang sayur luar biasa. Iya, kalau begitu kita panggilkan inilah dia tukang sayur. Itu tayangan yang gagal pada waktu itu, tukang sayurnya tidak datang ya. Lama masuk. Lama masuknya dan di cancel. Betul. Dan kali ini saya sudah berhasil mencari tukang sayur tersebut. Dan kini kita akan mendatangkannya. Silakan. Apakah mereka masih kenal atau tidak? Betul. Dan inilah dia tukang sayurnya. Ini ya. Ini kok sate? Sate bodoh. Silakan. Jalannya kayak si Imin gini ya. Gitu. Selamat malam Bapak. Malam. Kalau boleh saya enggak tahu namanya siapa ya? Boleh tahu. Tahu, Pak. Ya. Siapa namanya? Jonathan. Bagus ya. Sejak kapan Anda dagang sayur? Gimana Pak? Ini bolot apa sih? Habis trek-trekan. Oh,
habis naik motor. Hati-hati jangan main motor sendiri, dibegal ntar. Ya. Kenapa udah mau sedih aja? Belum apa-apa udah mau sedih aja? Coba nih, dari The Masjid ada yang mengenali gak? Apakah betul ini tukang sayurnya? Atau gak ada yang mau disampaikan dulu, Mas? Yang saya kangen, kangen saya sama The Masjid. Ya. Waktu itu dagang sayur di daerah mana? Petamburan. Orang beda dong. Kita Ciledug kan? Ini Ciledug. Sorenya ke Ciledug. Oh. Siang Petamburan. Jauh ya, Pak. Ini dulu yang saya ingat, bintik-bintik hitamnya tuh ada di semua muka. Iya. Sekarang oh, sudah pakai krim malam mungkin. Perawatan. Dulu ibunya Rian suka belanja sayur apa, Pak? Ini dulu ibunya Rian sering beli ini. Nah, ini. Oh, cabe ya. Ini bukan cabe, Pak. Apaan? Ini buat tahu sayur. Tukang sayur bisa ngelawak juga ya. Sering nonton Bapak. Oh iya ya. Itu apa itu? Ini Pak. Oh. Saya kirain mutu. Ini yang dulu sering saya pakai waktu dagang. Nih kalau memang benar ini tukang sayurnya. Dulu Rian pernah cerita ya sama teman-temannya kalau bergabungnya mencari tukang bas ya waktu itu. Iya, Mas. Iya, cari pemain bas. Jadi waktu itu kan aku Rama sama Kiki udah pengen bikin band gitu. Terus kurang basis nih. Kurang basis sama ya? Drummer. Nah, pas pemain bas, tiba-tiba ya mama ngobrol di lagi beli sayur. Mama-mama masing-masing lagi ngobrol. Nah, ngobrol. Mas, bisa diceritain gak waktu itu ngobrol? ngobrol apa aja mama-mamanya? Ya namanya saya dagang sayur ya, kadang-kadang kan kalau ngelihat orang ibu-ibu pada ngomong tuh, saya nguping gitu. Mas, sebetulnya dari mana ini? Tadi perasaan gak begini ngomongnya? Campuran, Pak. Oh, campuran. Antara Sunda sama Tegal ya? Bapak saya tuh orang Tegal. Tegal. Ibunya? Perancis. Oh, namanya Jonathan. Iya. Kang sayur sombong ya. Pak Sule demen batu ya? Kok saya bisa lihat tangannya banyak batu. Iya, ini dikasih. Ada, saya punya oleh-oleh batu buat Pak Sule. Oh, boleh. Bagus. Ini mah kol, Mas. Ini mah kol buntung. Tapi itu orang bilang batu juga diam mah diam aja. Oh, iya. Jadi waktu itu ya. Ibu-ibu ngomong nyari ini Ibu Kokom ngobrol sama Bu Nur. Gitu kalau pengen bikin grup gitu. Loh, bukan Ibu Kokom. Ibu Kokom, perasaan Ibu Kokom itu ibu saya. Jangan ibu, namanya ibu-ibu, saya masa nyebut ibu aja. Ibu Kokom itu ibu saya. Ibu Kokom, Ibu Wawat, Ibu Yaya, Ibu Yuyun, Ibu Nut. Ya itu, kan saya langganannya. Itu ibu-ibu saya itu. Bibi saya semuanya. Ini mah The Masjid. Kan yang ngobrol ibu-ibu The Masjid. Ya terserah ibu-ibu aja lah. Saya simpannya dagang gitu. Enggak, ini yang mau saya tanyain. Ini soalnya berhubungan dengan apa namanya, surprise. Bapak kan nyari tukang sayur. Iya. Saya tukang sayur, Pak. Tapi Bapak ini kan yang ngobrol sama ibu-ibu dari The Masjid. Ih. Ya enggak dong. Lah kalau enggak ngapain Bapak kesini? Diojok-ojokin di depan tuh sih. Jorok-jorok. Masuk gitu. Oh. Masuk dapat honor tanda tangan gitu. Ya masuk saya. Ini saya nih pencemaran nama baik saya nih gini nih. Ini tuang-tuang sayur, saya cuma punya kok saya yang disalahin, harusnya saya dong minta pertanggungjawaban. Enggak, itu yang jorok-jorokin saya itu. Siapa yang jorokin? Tahu tuh. Sebetulnya jualannya di mana, Mas, ini? Di perapatan mampu. Udah dong. Jangan bikin saya ketawa kamu. Ini mukanya lucu, Le. Kayak Jackie Chan. Masih saudara. Kayak Jackie Chan masih SMP ya? Iya. Jadi Mas ini jualannya di mana? Saya di Grogol. Oh, berarti salah kalau begitu. Udah lah, nih buat The Masjid ini. Ada yang mau disampaikan nggak sama tukang sayur? Karena kebetulan kita dari Bintik. Badan intelijen ini talk show. Kita mencari, nggak ketemu. Kita ada tim Bintit namanya, Badan Intelijen ini talk show. Nggak ketemu gitu. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya cuma bilang makasih aja ya. Telah menyatukan teman-teman, terutama Rai akhirnya jadi pemain bass di The Masjid. Pemain bass ya, gara-gara tukang sayur itu. Sayur.
Ya. Gak mungkin ada apa namanya perkumpulan atau enggak mendatangkan pemain bass. Kalau misalkan tukang sayur tidak ada, mungkin ya. Ibu-ibu nggak bakalan kumpul ya. Berarti ucapan terima kasih buat bapak yang jualan sayur ya. Semoga mudah-mudahan lagi nonton. Sukses, semakin sukses. Semoga sukses ya. Dan sekarang dia katanya sudah nggak dagang sayur lagi. Oh gitu. Hmm. Udah dagang batu angin. Lagi rame. Lagi rame. Lagi rame. Mas, mas kenapa nangis? Mas kenapa nangis? Kenapa? Terharu. Terharu. Padahal ini mas ini salah loh. Kenapa? Kenapa? Tolong. Ya saya tolong apa yang menjadi... Oh, tangannya kelipet. Tangannya kelipet. Tangannya kelipet. Sama-sama. Kok masih nangis? Kok masih nangis? Kaki lu kenapa? Oh, maaf, maaf. Maaf ya mas, salah surprise-nya. Ya, sini. Mas asli itu dari Tegal ya? Dari Solo. Solo. Kalau di sini aja bahasa Solonya apa? Nengkene wae. Oh, nengkene wae. Tadi Tegal siapa ya? Tadi katanya Perancis sama Tegal. Iya. Oh iya iya. Cuman pindah ke Solo. Oh pindah ke Solo. Cuma 2 tahun di Tegal. Cuma 2 tahun di Tegal. Berarti tinggalnya sekarang di Solo dong. Banyuwangi. Gini mas. Ini saya mau nanya jujur. Mau nanya jujur sama mas ya. Iya. Dari kecil sampai sekarang jadi tukang sayur. Pernah gak ditonjok hansip? Tempat kok pindah-pindah. Mobile. Oh berarti asli dari Solo ya. Bisa dari bahasa Jawa? Semarang. Ini yang benar nih. Yang benar nih. Pak Masule suka bercanda nih. Bapak yang bercanda. Ini saya mau ya, ya. Ini mau iklan biasanya selalu pakai bahasa daerah. Oh iya, saya cuma tahu ngerti. Berarti dari Jawa ya. Bisa bahasa Jawa ya? Bisa. Coba. Kalau di sini aja bahasa Papuanya apa? Hah? Jauh amat tuh. Enggak bisa. Enggak bisa kan saya dari Jawa. Kalau di sini aja bahasa Papuanya. Di sini aja toh, gitu doang. Oh, bisa kan? Bisa. Bisa. Maaf ini bisa biar agak ramai. Nah, gitu. Itu jerawat saya. Oh, jangan jerawat. Pecah ntar. Oh, jerawat nyampe gede begitu. Silakan. Di sini aja toh.